warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaksanakan press conference beberapa pengungkapan kasus. Yang pertama adalah kasus dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang secara bersama-sama. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP. Sebagaimana kita ketahui yang sudah viral beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, ya, malam Sabtu sekitar pukul 18.30 bertempat di parkiran Indomaret DSE Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, telah terjadi peristiwa penyerangan oleh sekelompok sekelompok orang yang menyerang sepeda motor atau merusak sepeda motor. Hal ini diawali dari adanya konvoi dari salah satu kelompok bermotor yang kemudian di TKP merasa diteriaki oleh sekelompok pemuda juga atau sekelompok orang di pinggir jalan, kemudian mereka berhenti dan melakukan penyerangan. Namun demikian, yang berada di pinggir jalan, sekelompok orang yang meneriaki itu kemudian kabur, ditinggalkanlah sepeda motor yang ada di situ, dan kemudian sepeda motor yang ada di situ dirusak oleh beberapa orang lagi masih di PO. Tiga orang yang kami amankan atas nama ES alias Pakel, ini warga Cianjur, Kampung Babakan. Kemudian saudara RA alias Mamat, sama Kampung Babakan juga, Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet. Kemudian EG, ini juga Sukanagali dan Kecamatan Pacet. Yang lainnya masih ada beberapa orang yang masih kita lakukan pengejaran. Barang bukti yang diamankan, satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dirusak oleh para pelaku, kemudian satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, kemudian satu potong sweater yang dikenakan oleh oleh salah satu pelaku, kemudian satu potong sweater juga warna putih yang dikenakan oleh pelaku. Itu kemudian pasal yang disangkakan, yaitu pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun 6 bulan penjara. Itu rekan-rekan. Ada tindakan tegas bagi geng motor yang melakukan berulah keonaran begitu, kawan, yang membuat onar. Prinsipnya gini, apapun tindak pidananya, bila mana memang kemudian itu membahayakan keselamatan warga masyarakat, tentunya akan kita lakukan tindakan tegas, ya, apalagi membahayakan nyawa dari warga masyarakat. Seperti apa itu tindakan tegas? Apakah tembak di tempat begitu? Kita lihat nanti seperti apa, ya. Yang jelas kita lakukan tindakan tegas, ya. Kita juga diatur oleh undang-undang. Kalaupun memang kemudian terpaksa dari kita melakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat, ya, kita lakukan. Tapi tetap kita mempertimbangkan situasinya. Membahayakan betul atau tidak, membahayakan masyarakat betul atau tidak. Dan kalau tiga orang yang buron itu peranannya apa, Nan? Kalau yang masih buron itu peranannya seperti apa, Nan? Kita cari, ya, untuk kita cari sesuai dengan hasil identifikasi kita dari masing-masing para pelaku, tentunya akan kita kejar dan kita cari. Yang buron berapa banyak? Ya, yang buron. Untuk kejadiannya sendiri, ya, untuk kejadian pengurusakannya ada satu orang, namun dari kelompok mereka yang banyak itu tentunya akan kita, hasil dari identifikasi kita akan kita cari untuk kita ambil keterangannya seperti apa peran mereka. Untuk geng motor sendiri kan sempat menandatangani kesepakatan bersama membubarkan diri juga berulah. Apakah geng motor XTC juga akan dibubarkan seperti kemarin ada geng GBR yang sudah dibubarkan terlebih dahulu? Nanti dari keterangan kita dalami, dari keterangan mereka ini benar apa tidak merupakan salah satu kelompok dari kelompok bermotor tersebut atau tidak, ya. Namun demikian
dari hasil sebuah pemeriksaan, kalau memang kemudian itu mengarah pada kelompok itu dan memang betul yang bersangkutan mereka ini adalah anggota beneran, kita akan mintain pertanggung jawabannya dari organisasinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!